Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Rizal Kurniawan Tutorial. Kali ini membahas tentang teknologi unboxing dan tutorial. Nah, kali ini saya mau unboxing sebuah paket. Nah, ini ya, sebuah paket. Nah, paketnya isinya apa? Saya akan buka ya. Ini begitu saya akan jeda video ini atau saya potong video ini untuk bagian setelah membuka dari paket ini ya. Nah, paketnya adalah ini, sebuah raket nyamuk. Nah, ini ya, dengan merek Sanli ya. Sanli dengan desain Korea atau teknologi Korea ya. Ini ya Sanli ya. Dan di sini ini adalah raket 2-in-1 ya, raket 2-in-1. Ya, bisa digunakan untuk raket biasa, juga bisa untuk sebagai perangkat nyamuk. Di sini ada kakinya ya ini ya. Terdapat kakinya ini ya. Nah, ini saya akan buka bungkusnya ya. Saya akan buka. Nah, ini ya. Ini raketnya. Terdapat juga kaki-kakinya ini, kakinya ini ya. Dan ini kabel untuk mencharge-nya dengan tipe micro USB ini ya. Micro USB. Ini saya singkirkan ya bungkusnya ini ya. Nah, untuk desainnya seperti ini dan seperti ini. Ini bagian tombol on off nya ya. Ini on untuk meraket seperti ini ya, meraket seperti ini. Lalu yang ini untuk dis on terus menerus ya, seperti ini ya, bagian on terus menerus ya ini ya. Nah, ini untuk bagian yang tadi ya, jika di bagian on pertama ini teman-teman bisa menekan seperti ini dan lampu bagian LED bagian atas menyala ya. Nah, ini ya seperti ini ya. Nah, jika teman-teman menekannya ya. Nah, untuk penggunaan ini saya ada kakinya di sini. Nah, penggunaannya yaitu untuk penggunaan berdiri yaitu seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Nah, penggunaannya seperti ini. Penggunaannya seperti ini ya, berdiri ya. Nah, seperti ini ya, jika berdiri ya. Lalu, ini saya buka juga. Saya keletek juga ini ya, bagian ini ya. Dan mereknya ini saya keletek. Nah, ini bagian stikernya ini saya keletek juga ya. Nah, sekali lagi untuk desainnya saya lepas ya. Nah, desainnya seperti ini. Ini tadi sudah saya jelaskan ya, tombol-tombolnya. Ini tombol utama untuk bagian jika teman-teman mengayuhnya seperti ini akan menyala seperti ini ya. Nah, lalu untuk tombol kedua untuk selalu standby ya, menyala ya. Nah, di sini kelebihannya yaitu ukurannya besar ya, sangat besar. Juga di sini terdapat tempat untuk baterai ya, ini ya baterai ya, ini baterai bisa diganti. Saya akan coba untuk membukanya ya. Nah, di sini saya akan membukanya ya. Nah,
ini bautnya saya singkirkan. Nah saya akan buka ini ya, saya akan buka. Nah ini ya, terdapat baterai. Baterainya adalah baterai laptop atau baterai power bank ya. Ini ya ukurannya seperti ini ya, besar ya, ukuran besar. Ini berkapasitas 1200 mAh ya, atau 1200 mAh ya. Ini ya, bisa teman-teman ganti jika baterai ini sudah kekuatannya melemah ya, atau sudah rusak ini ya, teman-teman bisa menggantinya ya. Jadi teman-teman bisa membelinya di toko-toko penjual baterai ya, atau di toko penjual vape juga bisa ya teman-teman ya, atau di toko online juga bisa. Nah, ini saya akan tutup kembali ya, saya akan baut kembali ya. Nah sudah saya rakit kembali ini ya, sudah saya baut, saya tutup kembali. Nah sebelum saya coba untuk pengetesan suara dari raket nyamuk ini ya, suara seperti nyamuk tertangkap ya. Nah tadi sebelum saya mengulas untuk bagaimana suara nyamuk jika terperangkap ya di raket ini, saya akan beritahu jika pengisian ini adalah mulai dari penuh yaitu 6-8 jam ya. Nah tergantung pengisiannya ya seberapa cepat ya, bisa 6 atau 8 jam ya. Ini ya baterai dari 1200 mAh tadi ya, ini ya. Nah lalu untuk harga, nah saya kembalikan ke harga tadi ya. Untuk harga ya, harga raket nyamuk ini yaitu di saya di toko hijau yaitu membelinya seharga ini 69.000 ya. Ini ya 69.000. Nah untuk pengetesan suaranya ya, sudah tidak lama-lama saya akan coba untuk pengetesan suaranya jika nyamuk ini terperangkap di raket ini ya. Jika teman-teman menyalakannya seperti ini, nah seperti itu ya bunyinya ya. Nah ya, seperti itu ya. Lalu ini menggunakan jaring 3 lapis ya, bagian atas tidak akan membuat tersetrum ya, ini ya, atau tersengat ya, tersengat arus listriknya, karena bagian yang ada aliran listriknya bagian tengah ini ya, bagian tengah dalam. Nah itu ya. Nah jadi harganya tadi adalah 69.000, teman-teman bisa membelinya di toko hijau yaitu Tokopedia ya, atau Tokped ya. Nah ini ya, dan merek Sanli teknologi Korea ya, ukurannya sangat besar nih ya. Nah ya, bagi teman-teman yang di rumahnya terdapat banyak nyamuk tidak bisa tidur ya karena banyak nyamuk, jadi teman-teman beli saja ini ya, bisa digunakan untuk meraket juga sebagai perangkat nyamuk ya, untuk diberdirikan seperti ini ya. Itu sudah saya contohkan ya. Nah seperti ini ya, ini ya seperti ini ya, nah berdiri ya. Nah dan seperti itu unboxing dari raket nyamuk dari merek Sanli teknologi Korea ya, dan harga Rp69.000. Nah terima kasih sudah menonton channel ini, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, dan klik tombol loncengnya agar mendapat notifikasi tentang video-video saya tentang teknologi unboxing dan tutorial, dan agar channel saya terus berkembang. Terima kasih.